sekar kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau siang, mana tanya? Mana merah itu? Sementara dapat di dalam, gimana ada di depan? Oh, saya juga kebetulan mau vaksin gitu. Tapi sungguh tak akan lama kau bisa merobek hatiku. Tapi aku tahu obatnya. Ini mau vaksin yang keberapa? Saya sekarang baru mau vaksin yang keberapa. Kalau mau vaksin yang pertama, biar nanti saya bantu. Jiwa-jiwa yang kuat itu kita. Kau bisa. Ini kan sudah daftar kali itu. Ah, nanti nanti tinggal itu. Peruntukkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Saya sudah vaksin yang pertama dan hasilnya baik, tidak kenapa-kenapa dan tidak seperti yang orang-orang bicarakan tentang vaksin itu begini dan begitu. Semua yang itu katakan itu hoax. Pesan untuk sepupu saudara Dora, mari kita vaksin sama-sama untuk Indonesia sehat dan Indonesia hebat. Saya sudah vaksin, baru kok kapan? Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang vaksin yang keberapa? Kedua. Coba beri tanggapan mengenai vaksin ini setelah dilaksanakan vaksin yang pertama maupun yang kedua sekarang. Tidak apa-apa, tidak ada jadinya efek sampingnya yang kayak biasa. Bilang hilang nanti kenapa-kenapa, itu tidak ada sama sekali. Itu hanya hoax saja guys. Iya. Memang selama vaksin pertama tidak terjadi apa-apa sampai sekarang mengikuti vaksin tahap 2 juga. Terus Abe, bagaimana tanggapan? Harapannya apa vaksin untuk anak-anak pelajar kita di Kaimana ini? Teman-teman yang belum vaksin nanti harap untuk ikut vaksin karena vaksin kan dong bilang-bilang nanti apa kalau setelah vaksin ada terjadi ini itu terus mau hawas. Teman-teman yang belum vaksin nanti harap untuk ikut vaksin karena vaksin itu sangat perlu untuk imun buat kesehatan untuk menjaga kita tidak terkena COVID juga. Merebut senyumku. Tapi sungguh tak akan lama. Selamat pagi, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Selamat pagi warga kota Kaimana yang ada di sekitaran. Kami sekarang melaksanakan vaksinasi di SMA Negeri 1 Kaimana. Tujuan kami untuk melaksanakan vaksin ini untuk lebih mempercepat pelaksanaan ini sehingga semua warga maupun anak-anak pelajar kita bisa dilakukan vaksin dengan masif dan maksimal sehingga kehidupan belajar maupun di luar bisa lebih normal dan lebih maksimal lagi. Dan untuk itu kami setiap harinya melakukan vaksin ini di berbagai tempat baik di sekolah, di polres maupun di aula pemerintahan daerah yang ada. Manusia-manusia kuat. Vaksinasi Indonesia sehat, Indonesia hebat. Salam bangunin untuk apa? Vaksinasi Indonesia sehat, Indonesia hebat. Satu vaksin baru.